Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing gimana cara kita untuk menonaktifkan notifikasi di layar kunci HP Realme Note 50. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Namun sebelum itu, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, di sini saya coba dahulu ya. Oke, saya coba di layar kunci ketika saya kirim chat seperti ini. Nah, kita coba. Dan di sini kita lihat ya guys. Nah, ini dia di layar kuncinya, dia menampilkan notifikasi kita. Jadi orang ketika menemukan HP kita ketika kita sedang tidur misalnya, dia bisa membaca chat kita tanpa harus memasukkan sandi layar kunci kita. Nah, kita bisa menonaktifkan notifikasi di layar kunci dengan cara pertama masuk ke menu setelan. Setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi. Setelah kita masuk ke menu notifikasi, selanjutnya kita masuk ke bagian menu notifikasi di layar kunci. Nah, selanjutnya kita pilih yang opsi jangan tampilkan notifikasi seperti ini. Dan sekarang saya uji coba ketika di layar kunci ada notifikasi. Nah, ini dia sudah centang 2 dan kita lihat di layar kuncinya. Nah, sekarang di layar kuncinya dia sudah tidak menampilkan isi notifikasi maupun daftar notifikasinya seperti itu guys. Nah, tidak ada ya notifikasi lagi di layar kuncinya. Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.